Mengapa engkau tidak mau menulis cerita tentang aku? Kau sudah kekeringan idea, bukan? Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kisah yang akan dikongsikan pada malam ini daripada Rashid Salim, kisah yang bertajuk Langgar Apa Tu. Sorry guys, aku diserang writer block, tak dapat menulis cerita seram buat sementara waktu. Aku tak tahu kenapa, setiap kali aku buat ayat pertama, mesti aku padam balik. Korang rasa aku patut rehat dulu ke tak? Macam ni lah nasib jadi penulis macam aku. Suam-suam kuku. Itulah, biasanya time aku tengah blur macam ni, Abang Jamil akan muncul. Ini tidak. Lama dah dia menyepi. Kemana hilang aku pun tak tahulah. Kamal pula. Sejak sekolah buka ni, makin sibuk dia. 2-3 hari ni, aku tak dapat menulis cerita. Apatah lagi nak bagi korang story yang boleh meremangkan bulu roma korang ni. Aku tak mampu guys. Aku dah cuba sedaya upaya. Hasilnya sangat menghampakan. Barangkali aku sudah kehabisan idea lah. Kata orang, kalau idea tak ada, bacalah buku. Masalahnya, aku baca buku, baru 2-3 muka surat, aku dah terlelap. Adik, buku seram yang aku baca buat aku jadi mengantuk. Padahal sebelum ni, elok je aku baca. Setan jealous agaknya. Sebab tu dia duk bergayut kat bulu mata agak meruyup. Apa aku nak buat ni? Sebatang demi sebatang rokok aku cucuk. Idea tak juga datang. Jenuh fikir. Apa yang aku nak tulis? Misteri apa lagi yang aku nak kaji ni? Hantu raya? Sudah. Pocong? Sudah. Polong pun sudah. Tak ada hantu lain ke kat Malaysia ni? Pelesit? Pontianak? Sinonim sangat dah. Dracula? Yang ni tak ada kat negara ni. Tak jumpa dalam masyarakat kita. Hantu galah? Ada, tapi banyak kat hutan. Aku harap Abang Jamil kembali selepas tak kontak aku. Merajuk ke dia? Sibuk ke dia? Takkan sikit pun tak hubungi aku share cerita hantu? Sebentar kemudian. Shit! Wuih! Terkejut aku. Din! Buat apa kat wakaf tu sorang-sorang? Din dengan motosikal lambai-lambai tangan. Kau tak menyaga ke hari ni? Tanya aku yang sudah berhenti mengelamun mengenangkan nasib diri yang dihentam writer block tu. Din turun dari motor sambil tanggalkan helmet. Dia pun jalan menuju ke arah aku. Puntung rokok aku campak. Hisap rokok kat pantai ni cepat habis. Bara ditiup angin. Hari ni aku cuti katanya. Patutlah food trucknya tak ada kat depan tu. Kau buat apa kat sini? Aku blur lah, jawabku. Dia duduk sebelah aku. Katanya tak payahlah nak blur-blur sangat. Hidup mesti mau happy. Senang katanya, tapi tak semudah yang aku rasa. Dia tak duduk kat tempat aku. Mana dia tahu? Buku kau dah bila siap? Dalam proses. Tapi aku blur lah nak menulis lagi. Calm down, brother. Din tepuk-tepuk bahu aku. Macam ni lah. Kalau kau blur, kau mengajilah. Yelah. Shit. Aku tahu kau sebenarnya blur tak ada idea kan? Tahu pun dia. Memang tengah kering ni. Aku ada story, Syed. Apa kata kau tulis pula cerita pasal kes pembunuhan? Aku lagi blur bab bunuh-bunuh ni.
Din kata tulis tulis genre seram thriller. Hey Din, aku memang tengah tulis cerita seram thriller Ratisha sekarang ni. Cerita buruk aku dah siapkan dah. Tinggal proses sunting je, beritahuku. Din pun tersenyumlah. Oh, kalau macam tu, kau teruskan je lah, balasnya. Tiba-tiba, datang seekor kucing hitam mengiau kelaparan. Meow, meow, meow. Din tengok kucing tu. Dia pun ambil dan belai. Tengok kucing ni, teringat pula aku pada satu kisah ni, Syed. Din mula bercerita. Pada satu hari, ada seorang perempuan kerasukan dan meracau depan pintu rumah, mengelupur kesakitan. Ha. Suami perempuan tu tak tahu nak buat apa. Mereka baru saja tiba usai azan maghrib. Mata perempuan tu membulat besar, macam nak tercungkil keluar. Muka kemerahan, nampak urat-urat. Ia kelihatan seperti sedang menanggung azab yang sangat dahsyat. Suaminya fikir isterinya sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Dek tak tahan melihat keadaan isterinya begitu. Dia pun memanggil jiran untuk membantu. Dia nak bawa ke hospital. Malangnya si isteri mengelupur sangat kuat. Agaknya bunyinya macam tu lah kot. Suara mengeruh, nafas tersekat-sekat. Suaminya meminta dia agar mengucap, tapi langsung tak keluar suara melainkan bunyi tersebut. Malam semakin pekat. Keadaan isteri masih begitu. Kata jiran, lebih baik bawa ustaz. Sang suami bersetuju. Dan tak lama selepas tu, ustaz yang dimaksudkan pun sampai. Setelah ustaz tu membaca ayat, isterinya menjerit dan berkata, biar dia mati. Si suami jadi bingung. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Lalu beritahu ustaz, isterinya melanggar ibu kucing yang punya anak. Jin telah merasuki isteri dan tak tahu, tak mahu keluar dari badan. Sang suami berkata, tadi masa isterinya sedang memandu, memang seperti ada terlanggar sesuatu, tapi tak tahu apa benda. Mereka meneruskan perjalanan. Lama juga ustaz tu berinteraksi dengan jin tu. Lelaki tu kesian melihat keadaan isterinya yang mencakar-cakar lantai. Kuku dah tersobek mengeluarkan darah. Hei, ngeri. Tidak lama kemudian, wanita tu rebah. Mujulah dapat diselamatkan. Jika tidak, sudah pasti nyawa menjadi taruhan. Allahu Akbar. Untuk epilog cerita ni, ketika azan maghrib berkumandang, ada sebuah kenderaan telah terlanggar kucing hitam yang sedang melintas jalan. Kucing tersebut mengelupur kesakitan. Mata terkeluar dari sangkarnya. Darah pekat mengalir. Nyawa-nyawa ikan jadinya. Kereta yang melanggar kucing tadi pergi macam tu saja. Banyak juga kisah misteri kucing ni. Aku ingatkan kematian kucing ni di atas jalan raya tu biasa-biasa aje. Rupa-rupanya ada juga kucing yang punya penjaga ya. Sekian.